Penghentian proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berbuntut panjang. Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun berseteru. Polemik pembatalan reklamasi Pulau G oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya terus menggelinding. Menko Maritim dan Sumber Daya membatalkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta karena dituding melanggar ketentuan dan juga merusak lingkungan. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G, oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melawan. Ahok tak terima mega proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dihentikan oleh Rizal Ramli. Ahok pun mengadukan penghentian proyek reklamasi tersebut ke Presiden Joko Widodo. Namun langkah yang ditempuh penguasa DKI Jakarta itu disindir oleh Rizal Ramli dengan menyebut Ahok cengeng. Sindiran Menko Maritim berbalas. Ahok mempertanyakan keputusan menteri yang dinilainya melampaui kewenangan. Bukan soal ini kan proses hukum kan. Sekarang kan kita masih ada kepastian hukum buat investor. Anda kalau cuma ngomong doang di media, memutuskan membatalkan sebuah izin, ya saya mesti tertulis dong. Kalau nggak tertulis saya mesti tanya, karena tafsiran beliau kan kepresnya kalah dengan permen tiga menteri. Ya saya mesti tanya presiden, bukan soal cengeng. Saya mesti tanya presiden, apa benar Menko lu ngomong bahwa kepres kamu kalah sama Menko? Saya mau tanya dong presiden, ini kan ada tata negara. Bukan cuma ngomong di media, saya mesti tanya. Presiden benar nggak nih kata Menko lu di media, apa wartawan salah kutip atau dia salah ngomong, kan bisa saja, karena nggak tertulis toh. Terus saya cek, kemarin ketemu Pak Johan Budi juga bercakap apa benar, belum ada di meja presiden surat untuk menyatakan menyetop. Nanya soal tafsiran sekarang. Dalam kasus ini, Menko Maritim berpegang pada Undang-Undang 27 tahun 2007 serta Perpres 122 tahun 2012 untuk menghentikan proyek reklamasi Pulau G. Sementara Gubernur DKI Jakarta menyandarkan proyek reklamasi Pulau G pada Kepres 52 tahun 1995. Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan hingga saat ini Presiden belum menerima surat keputusan Menteri yang membatalkan reklamasi Pulau G. Seskap juga menyatakan belum menerima surat yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Waktunya akan dirapatkan. Sampai hari ini saya belum terima ya. Kalau Anu pasti lewat saya belum terima. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang perdana gugatan kasus jual beli rumah sakit Sumber Waras pagi tadi. Sidang terpaksa ditunda karena pihak tergugat yakni Yayasan Kesehatan Sumber Waras tidak hadir. Sidang perdana gugatan kasus jual beli rumah sakit Sumber Waras dihadiri oleh penggugat, pengurus Perhimpunan Sosial Chandra Naya atau Sin Ming Hui, yang didampingi oleh kuasa hukumnya Amor Tampu Bolon dan juga Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Namun sidang hanya berlangsung selama 10 menit dan harus ditunda karena tidak hadirnya perwakilan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Dalam gugatannya, penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan pengalihan hak atas tanah yang diatasnya berdiri Rumah Sakit Sumber Waras yang terletak di Jalan Kiai Tapa, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Menurut kita bahwa YKSP itu tidak berhak untuk mengalihkan tanah rumah sakit. Karena dari historis, pendirian daripada Yayasan Kesehatan itu cacat. Karena dia berdiri adalah merubah nama sebuah yayasan yang khusus didirikan oleh sekuriti untuk mengurus aspek perwaras, yaitu Yayasan Kesehatan Chandra Naya. Jadi perubahan kan itu
sah menjadi yayasan pemerintah sumber waras. Jadi menurut kita, ya DKSP tidak punya legal standing, tidak punya kewenangan untuk pelanggaran itu. Karena dari semula tanah itu adalah tanahnya sendiri. Ya kita pelajari dulu gugatan ini, Pak. Oke, selesai. Setelah ini kan nanti kan sidang ada menunggu. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras ini mulai mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta menemukan dugaan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah atas transaksi jual-beli Rumah Sakit Sumber Waras. PN Jakarta Barat akan memanggil kembali Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan menggelar sidang lanjutan pada Kamis 21 Juli mendatang. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Selama 3 jam Ahok dimintai keterangan seputar pembelian lahan di Cengkareng oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi panggilan Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk dimintai keterangan tentang pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI. Dalam pemeriksaan, Ahok mengaku diajukan 4 pertanyaan seputar pembelian lahan. Ia juga menyerahkan sejumlah dokumen untuk kepentingan penyelidikan. Masalah lahan Cengkareng. Sebagai saksi. Kasih keterangan. Apa yang di... Tanya sama itu. Ditanyakan apa? Berapa pertanyaan, Pak? Berapa ya? Ya, ada nama, macam-macam. Pertanyaan inti sih 4 ya. Apa itu, Pak? Mau tanya sama itulah. Ya kita kasih aja. Saya kan mau kasih keterangan pada polisi bagaimana proses pembelian Cengkareng yang kita duga ada gratifikasi segala macam itu. Ya. Cengkareng aja, lu kok minta banyak amat sih? Ya pemalsuan dokumen kita udah ajuin ke baris. Selain itu, Ahok juga mengaku menjelaskan terkait gratifikasi senilai 9,6 miliar rupiah yang diduga diterima Dinas Perumahan Pemprov DKI dalam pembelian lahan yang sedianya akan dibangun rusun tersebut. Dari Jakarta, Danang Kusuma, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan.